It's about time. Kita kembali ke Jakarta dari Bandung. Dan kita kembali lagi ke game yang harusnya kita tamatkan dari seabad yang lalu, ya. Sama kayak intro gua, seabad, ya. Ini juga game udah berabad-abad tidak gua tamatkan. Yang begini-gini nih yang saya suka kata Eri, let's go. Apa itu tamat? Gua tunjukkan kepada lu apa itu tamat dalam waktu sebentar. Are you guys ready? Ini kenapa nih hashtag 9, hashtag 9 itu apa ya? Hah? Apa itu hashtag 9 ya? Bang David aku hadir kembali, Akbar mangku langit ya. Gila nih Akbar nih mangku langit cuy ya. Ngeri kali dia ya. Upload konten ML dong Bang David, kenapa live mulu sih? Kayak gua upload gak sih? Gua upload shorts gak sih? Bentar, gua cek dulu deh. Ini gua upload shorts tau gak ya? Shorts masih ke-upload kok. Iya masih ke-upload ya. Tapi memang bukan ML aja ya. Gua masih ada bahan-bahan ML yang belum gua upload tapi di shorts. Kalau lu tanya kenapa gak konten full, kenapa gak konten long, man. Ya. Algoritmanya kayak tokai ya, lu mesti tahu. Intinya adalah gua upload shorts, upload long, lebih banyak duit gua upload shorts, lebih lot less effort juga gitu kan. Yang main Yu-Gi-Oh Master Duel, silakan lempar ID di Discord. Pin fit. Emang ini channel udah bukan punya gua nih, ini channel emang punya dulu udah ini punya moderator gua nih channel gitu kan. Ya kan? Gua enggak main Yu-Gi-Oh nih, ya. Master Duel gua enggak main sama sekali gitu kan. Dia suruh suruh pin aja gitu. Pas kamu ada di live feed main mobil aku nonton Bang Fit. Wih, itu dia. Terima kasih banyak ya. Ya. Gua subscribe dulu karena konten MLW yang kocak. Terima kasih Sastra, tapi maafkan sekali ya. So, here's the thing, bro, ya. Ketika gua upload konten ML, itu tuh ketika gua itu lagi santui dalam kehidupan gua ya. Ketika gua lagi kayak okay, kita bikin konten ML for fun, hobi segala macam. Saya punya duit dari tempat-tempat lain. Jadi tidak usah memikirkan uang dan segala macamnya. Nah, terus tiba-tiba negara api menyerang. Tiba-tiba negara api menyerang dengan sangat kencang, ya. Jadi saya tidak bisa melakukan itu, ya. Serius cuy, ya. Zaman-zaman kayak bikin konten ML tuh gue lakuin semua buat fun, man. Tuh tanya ada duitnya atau enggak? Tidak, bro. Sekarang gue kayak slow banget aja. Lu gak kangen skin Cica? Cuy, gue masih main Mobile Legends, cuman tidak gue streamingin aja gitu ya. Nantilah kayak kita bikin sesi Mobile Legends gitu kan. Sejujurnya gue kayak habis dari Bandung gue mempunyai banyak inspirasi gitu loh. Gue kayak melihat sebenarnya dari Jakarta juga kayak teman-teman gue udah pernah bilang gitu kan. Kayak Sandy gitu-gitu pernah bilang kayak Fit lu bikin sesi aja Fit. Jadi kayak lu main per sejam dua jam gitu loh. Jadi sehari lu bisa kayak sehari lu gak usah satu tema gitu loh. Soalnya orang-orang kan kayak gue kan selalu kayak satu hari tuh satu tema gitu kan. Sekiro 6 jam streaming gitu. Kan selalu kayak gitu kan. 3 jam streaming Honkai, 7 jam stream Honkai gitu kan. Nah tapi mereka tuh yang kayak dicicil anjir ya. Mereka kayak per sejam dua jam gitu. Katanya Fit lu kayak gitu aja Fit ya. Ghost Shima seru, terima kasih banyak atas hal yang sudah gue ketahui ya. Emang lu gak kangen apa Kito? Cuy, Pakito di nerf lagi cuy. Yang bener-bener aja lu. Bentar gue ambil stick baru dulu. Ini sticknya baterai habis. Let's go. Spill workout routine lu. Workout routine gue semua lu bisa temukan di YouTube. Sebenarnya gue mengambil workout routine lu dari Athlene X ya. Jadi kalau misalnya lu sering nonton kayak fitness channel di YouTube, lu bakal tahu siapa itu Jeff Cavalier ya. Bentar, ini kok internet gue problem anjir.
Workout Rooney Andrew Tate gue ikutin nggak? Nggak men. Ntar gue jadi botak lagi. Ya. Ntar gue jadi misoginis gue. Lah kenapa gini anjing? Ini apaan sih? Gue bener-bener bingung dengan kayak what the hell is this? What the hell is happening man? Gak usah pakai gradient box-box gitu lah ya. Gimana Bandung? Bandung. Wow, tunggu. Apa-apa nih? Bangsat, gue benar-benar lupa nih ya. Kelamaan di Bandung, gue lupa musuh itu depan mata langsung gitu. Weh. Bangsat. Aku senang dengan isu seperti ini. Terima kasih ya. Ya. Nah, gua enggak boleh lupa L2 tuh lompat. Itu di Bandung ada acara apa? Astaga ya, saya sudah 5 hari di Bandung, 5 hari bertutur gua upload Insta story dan bahkan dari sebelum streaming gua sudah kasih tahu gua ngapain ke Bandung. Bro, you gotta keep up with the news, man. Ya. Yeah. Bentar. Cuy. Cuy. Bentar, gua tahu kalian mungkin tidak melihat apa yang terjadi, tapi mendadak Elgato gua error, cuy. Jangan stop, gue tahu lu mau tulik apa, lu mau ketik apa, gue udah tahu di kepala gue. Lu mau bilang kalau misalnya Elgato gue dari Batam, enggak, ya, enggak. Oh ini udah bener nih. Apaan deh anjing? Pemanasan dulu gak sih? Selesai gak sih? Asik. Elgato pasar malam enggak men ya. Lu ngantuk bang? Apa gua ngantuk ya? Jangan mentang-mentang mata gua kecil sipit lu bilang gua ngantuk gitu ya. Gak ada hubungannya gua tau. Lu pernah berantem gak? Pertanyaan macam apa itu ya. Orang yang tidak pernah berantem dalam hidupnya itu adalah orang yang tidak pernah punya masalah. Namanya orang mati. Keep strong. Yo, we burning this temple next, bos. Gak boleh, ya. Tidak boleh burning. Sabar. Ini kan gue udah lewatin ya. Ngapain gue kesini lagi ya sebenarnya? Gue bisa kayak breeze off aja gitu loh. Kalau gue tawan lah ya. Nama juga hidup. Bang pakai mobil Snoopy, lo salah lagi manjing. Ini kalau misalnya bisa pakai mobil Snoopy di sini, bahagia banget gue. Astaga, pantesan internet gue bermasalah, Bere! Lu mau tau kenapa internet gue bermasalah? Gue udah tau kenapa internet gue bermasalah, ya? Ini gue hasilnya ke kalian. Lu jangan sampai gue bawa ke markas orang-orang yang halimawan anjir. Hah? Mau lu? Hmm? Dibully sama 17 kucing lainnya.
Oke, okay, berry sudah gue keluarkan. Hidup kita sudah tenang sekarang. Kucing Batam emang gitu. Bukan! Kucingnya kayak Raja Arab. Terima kasih banyak ya. Kenapa Chico dibalikin udah mulai akrab mereka? Ya kan? Oke. Okay. Chico memang udah mulai akrab dengan Berry ya. Tapi masalahnya nih gue harus tahu nih kalian ya. Masalahnya, Berry kena mental illness bro. Kayak gak worth it gitu loh, ya. Dapat oil gue. Fit, gue donat 1 juta tapi botakin gimana? Lu kira harga diri gue semurah 1 juta? Enggak anjir. Sama sekali enggak anjir. Gue sama sekali gak mau gue. Gue udah panjangin capek-capek dibusur botakin pula, gila lu. Hah? Udah gila ya. Sabar, kita sneaky-sneaky ya seperti biasa ya, ya. Jadi mungkin di sini tuh dari tadi melihat gua kayak ketahuan-ketahuan, tapi kalau buat akamsi-akamsi sini tuh udah tahu gua itu tuh orangnya sneaky banget ya. Sneaky ya, AF bro. Gua sneaky banget orangnya. No, enggak ketahuan gua tuh. Ya kan? Hilang. Menghilang dari pandangan. Woi, hey! Apa-apaan nih? Woi! Oh, wow, sneaky. Ayo, ayo, ayo. Oke, salah, 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 salah. Oke, ini dia. Mampus, mampus, selesai, selesai. Mampus, mampus, mampus. Sneaky yang sesungguhnya adalah seperti itu ya. Tak terlihat, tak ketahuan ya, men. Ya. Tidak ada yang tahu gue di mana. Sneaky. Menghilang dari pandangan. Tuh. Mereka menghilang dari pandangan gue. Mereka menghilang dari dunia ini lebih tepatnya ya. Langsung ke alam baka straight. Gue yang kirim. Oh, sneaky, 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 sneaky. Oke, okay. Lihat ya. Sneaky, sneaky. Ya, yeah. Ini baik-baiknya. Ada banyak sekali musuh di sini. Oh, depan mini boss ini. Sneaky, sneaky aja kita. Susah sneaky di situ. Gue kasih lihat nih. Apa yang menurut lo susah? Menurut gue sangatlah easy. Dan gue kasih lihat ya. Sneaky. Ini gawat. Oke, okay. Semua masih terkendali. Semua terkendali ya. Ini masih sneaky. Ini masih. Semua masih sneaky ya. Gua kira yang teriak NPC-nya. Let's go, mari kita sneaky. Wih, gila. Nih, ini baru sneaky namanya. Nang. Dia nggak tahu gue di mana. Masih sneaky, masih sneaky. Yes, yes, let's go. Dapat kan? Mikir counter, mikir counter. Gue lupa pencet apa. Kalau nggak salah bulat kan sih. Oke, sabar. Kita pause dulu. Mikir counter tuh kalau nggak salah pakai apa ya?
bulat-bulat benar ya, bulat ya. Wuh, ini baru namanya sneaky brother, ha? Sneaky ya brother, ha? Sneaky ya brother. Ayo lu. Wait, santai aja. Aha. Santai, semua tenang. Semua tenang. Kita pelajari dulu pattern-pattern dia. Oke. Pattern-patternnya mesti dipelajarin. Oke, yang lain dulu kocok-kocok dulu. Uy, apa panik. Woi, kenapa semuanya ada logo-logo kematian ini? Sebentar, semua tenang. Kita lompat-lompat dulu ya. Ya. Uy, mati bayar. Uy. Siu. Sebentar. Lu pada jam panik ya. Begitu gua masuk ke sini, ya. Pakai dulu. Wow. Dapat. Eh, yuk. Sebentar. Oke, pelan-pelan. Tuh. Bangsat nih dari belakang nih anjing. Ya. Dia main curang dari belakang. DJ Susu. Itu yang gue tunggu ya, tapi sayangnya tidak ada Nopal di sini, ya. Dapat. Nah. Nih, udah enggak ada penghalang nih. Nih. Lihat nih bye-bye ya. Santai, semua masih dalam rencana. Ya biasa gitulah. Kalau misalnya namanya boss mini boss itu kan kalau pertama ketemu gitu kita nggak langsung first try, ya. Broad essence timing made somewhere. A pain cough rings out continuously. The coughing and wheezing sound of an old woman, deeply worried for her beloved master. Owning this reduced one chance of receiving unseen aid. Huh? Huh? What the fuck? Okay. Gua punya apa tadi? Bangsat nih gak bisa gua buang-buangin ya? Gak bisa gua buang ya? Bangsat, gak bisa dibuang lagi ya nih. Fuck! Gak apa, itu unseen aid itu. Gue gak butuh unseen aid itu ya. Gue butuhkan gitu ya. Gak penting menurut gue. Fuck lah, gue lewatin aja semua lah disini lah ya. Gak usah, gak penting nih anjir ya. Kita cari yang penting-penting aja ya. Di sini bisa lompat lagi di sini harusnya. Nih. Eits, santai. Ketahuan. Yang di sini dulu. Ayo, cibai lah. Di sini. Oke, santai dulu sini ya. Kita strategi sama seperti tadi ya. Kita sneaky lagi ya. Ya. Yuk sneaky lagi yuk. Tak terlihat. Tak terlihat. Sneaky lagi dari sini. Oyo. Di sini susah sneaky ya di sini ya. Kita kesana dulu. Ya, gue tahu cara sneaky yang benar di sini.
Di sini. Eh, ini tempat apa ya? Kayak gue belum pernah kesini. Apa ini? Woi, ini dia nih. Insting sejati seorang pemain RPG ya, dapat bundle Jizo statue. Apa ini? Enggak tahu gunanya buat apa. Cari jalannya dulu. Di bawah jembatan sebelum mini boss. Di mana tuh? Bohong lu ya. Mana ada jembatan di sini? Sneaky banget bro, super sneaky ya ini. Bentar, ini, oke, sejauh ini semua nice ya, sejauh ini semua aman, semua tenang. sneaky, semuanya asal kita sneaky. Semua bisa selesaikan dengan baik. Sneaky. Dia belum tahu. Mampus. Sneaky. Oke. Okay. Let's go. Mampus. Semua tenang tapi lu teriak. Man, siapa yang teriak-teriak ya? Gak suka gua teriak-teriak seperti itu. Woi. Mana pernah gua teriak-teriak kayak gitu. Hoki. Wah. Orang-orang kayak gini nih ya. Orang-orang musrik. Oh, kayak gua tahu deh. Gua mesti ngapain. Gua tahu 3000% gua mesti ngapain. Tahu banget gua. Asli. Oke, itu ada dua orang di sana. Nah, sungai di bawah jembatan lu ikut ntar ada jalan baru. Jembatan mana sih yang lu maksud ya? Nah. Oh itu. Oke, sungai di bawah jembatan ada jalan baru. Oke, tampak seperti benar ada jalan baru. Sungai di bawah jembatan. Terus jalan ke kiri. Mari kita renang ke kiri. Wih, gila nih. Suka nih gue begitu ada akamsi-akamsi di sini nih ya. Wih. Gila. Rupanya ini jalan-jalan yang diambil untuk kabur dari para penagih pinjol ya. Tapi bentar. Oh, kan harusnya ada ke sana. Tuh, ada jalan baru. Apa ini? Tempat apa ini? Gue di mana ya? Oke. Bentar, ini gue di mana ya? Coba gue muter ke sana. Jangan ke situ dulu. Hah? Ada item di situ. Coba gue maju lagi deh. Oh gitu. Mana bisa? Eh, apaan tuh? Apaan tuh? Kok ada... kok darah gue kurang anjing? Ada ikan nyerang gue ya? Gak ada cuy! Tadi ada item dimana ya? Cuma itu jalan ya? Gak ada. Ada item dimana ya? Lu bombongin gue ya? Hah? Ngibul mulu ya? Kayak orang. Eh,
lewatin mini boss dulu. Berarti sebenarnya mini boss tadi nggak harusnya gue nggak lewatin ya? Wah ngerti sih. Terus ini jalannya buat apa? Ini lurus kemana? Gak tahu. Bentar ya. Coba kita kesana dulu ya. Kita kesana dulu ya. Di sana ada apa? Bangsat ya di sini sekampung tai. Yang bener lu. Mampus gua. Let's go. Anjing sekampung bangsat. Woi. Yang bener lu. Aman aja. Sama sekali gak aman sih tadi. Bang lari ke sungai. Gue memang lari ke sungai. Sungai yang tercipta dari darah-darah musuh yang baru saja gue tumpahkan. Ya. Terus? Aku udah bersih nih tempatnya. Hei! Hei! Apa pada? Bangsat, syok. Syok banget gue tadi. Ada pikir kita jangan tak kabur ya. Musuh bisa datang dari mana aja. Apa nih? Wih. Ini Sekiro apa Jet Li ini? Di mana gua? Hey, saya di mana? Sculptor Idol, nice. Sculptor Idol, duduk dulu. Let's go! Apakah gua berhasil menemukan jalan pintas? Ini bener jalan pintas nih. Sabar nih, tapi di mana ya? Dari tempat yang checkpoint yang tadi mini boss tadi ini di mana ya? Apakah ini lurusan dari mini boss? Oke, yang pasti kita masih ke sana. Okay. Uyo. Okay. Ini gua barbar aja lah. Anjing sekampung tai. Anjing panas banget. Sneaky. Cuy, gue sneaky parah. Ya, gue sneaky parah sih. Oke.
Kemana gua? Udah mentok nih gua. Mesti kesana berarti ya. Damn son. Gak bisa lewat atas aja gua. Sneaky. Oh, sneaky. Gue dimana gue? Sneaky. Lompat di situ, nggak bisa. Gue mesti masuk ke dalam situ. Oh my god, gue cuy uang depan mata dia. Oh my god, who the fuck is that? Holy shit boy, apa apa nih? Wow, sebentar, tolong. Tolong! Kamu mesti kemana? Gak bisa lompat kemana-mana anjing. Bangsat ya. Lompat. Gue mesti maju. Gue masuk ke sana sini. Gak bisa. Kagak bisa bro. Udah. Di situ ada NPC interaksi nanti dia bantu lawan bos. Gimana caranya? Mana NPC-nya? Itu dia NPC-nya. Interaksi. Obrol. Wow! Woi! Gua lagi interaksi! Woi! Lah. Bunuh bosnya. NPC. Bunuh bosnya sekarang. NPC dikrokin. Gua mesti bantu NPC-nya. Wow! Fuck lah dunia ini ya. Dunia ini fuck lah ya. I failed. No shit bro ya. Ini gimana caranya gue bisa lawan dia anjing. Ayo banyak sekali ya gimana caranya. Gak masuk akal deh. Cuy NPC udah meninggal. Kalau NPC udah meninggal gue mesti kemana ya. Ayo anjing lah. Fuck lah. Pancing sampai sini. Oke, kita satu lawan satu gitu sini ya. Dia coba bisa ditemenin kroco-kroco aja doang dia. Mau kan dia gak berani maju tadi. Dia gak berani masuk dalam air. Tuh. Yuk. Apaan nih? Kata siapa dia gak berani masuk dalam air anjing? Ya. Caranya gue hidup. Oke, gue tahu. Mau naik ke atas itu. Dari sini kan gue bisa melihat dia ngapain nih. Ya kan? Dari sini gue bisa ditembak di udara dan meninggal! Siapa yang punya ide naik ke atas tadi? Siapa yang suruh gue naik ke atas ya? Oke, semua tenang. Gua tahu apa yang gua kurang di sini, ya. Gua belum enhance. Kita mesti enhance dulu tampaknya ya, ya. Naikin apa ya? Increase the maximum number of spirit emblems that can be held. Oh ini buat bisa pakai kapak sama gitu-gitu lebih banyak. Suppress presence. Ah ini dia nih. Ini sneaky gue bisa lebih dewa kalau pakai ini. Buka ini. Suppress sound. Fold over. Oke. Mid air deflection penting. Oke. Oh gak bisa, ini butuh 3. Oke. Ini bagus nih. Shinobi eyes. What's up dude? What's up Kazuhiko? Ini kata lu gua tabung aja kali ya, tabung aja ya.
Gua tabung atau gua pakai? This martial art technique suppress sound biar makin sneaky. Tapi nggak punya, gua mesti tiga lagi tabungin tabungannya ya. Tapi harusnya sekarang gua lebih sneaky ya. Nah, cuy, pakai karena kayaknya bakal mati banyak. Lu kurang ajar ya. Salah. Presence gua udah ke suppress. Nice. Tapi kalau gue pakai buat apa ya? Gue cuma bisa pakai buat vault over doang. Ini nggak guna-guna banget gitu. Ya nggak sih? Nggak gitu guna-guna banget. Ini posture broken enemy. Jump over with an enemy. Enemy nggak sering lumayan sering sih posture broken gara-gara gue gitu. Ya udahlah ya. Mas, habis ini masih ada suppress sound, masih ada kayak yang butuh tiga itu loh. Mid air combat. Tapi harusnya sekarang gue lebih sneaky daripada sebelumnya. Apa sneakynya bangsat? Apa sneakynya anjing aja? Ayo, ada apa ya? Ada apa ya? Shinobi goreng. Ya. Yeah. Guys, percuma sneaky kalau kita terbakar api, oke. Okay. Apa kayak gua balik dulu bentar. Kayak kita farming dulu enggak sih? Kita bisa hindari musuh tapi kita enggak bisa menghindari api, men, ya. Yeah. Kacau, bro, ya. Yeah. Kita farming dulu deh ya. Sneaky. Bangsatnya enggak ada gunanya tadi gua aktifin skill. Cuy, ini parah banget, ay. Sekampung, cuy. Gimana cara gue bisa? Oke. Okay. Depan ada lagi nggak? Yuk. Waduh. Yuk. Tawan nggak sih gue? Eh. Tai, gak masuk akal, Tai. Bangsa, yolo aja lah, anjing lah. Lama, Tai. Udah gila, Tai, emang. Hah? Mau sneaky-sneaky, ya? Nih. Nyawa lu orang gue bikin sneaky, tuh. Tuh. Selesai. Oke, okay. Semua aman. Sneaky fuck it lah, tai lah, hah? Mompet tolol lah ya, sneaky sini. Bener juga di sini enak juga buat farming ya. Iya, gue farming dulu deh ya. Gue farming dulu. Gue naikin sampai 3 ya. Sneaky silit lah anjir, emang. Siapa yang suruh sneaky anjir? Masuk rumah, ada item. Coba bentar, coba kita
Kita belum pernah masuk-masuk rumah ya. Apa? Wih. Sabar, ini bisa aja tiba-tiba muncul ada bapak-bapak botak berdiri anjing, ya. Suka gitu tai. Bantu. Itu apa nih? Enggak serius gue suka ada bapak-bapak botak berdiri tiba-tiba gitu. Bikin kaget anjing. Divan Confetti. Buat apa gitu? Ini kemarin gue dapet gak ada gunanya tadi. Terus apa gunanya? Tapi tadi di situ ada. Di situ ada sesuatu sih. Di balik rumah itu apa ada sesuatu ya? Tuh apa nih? Tuh apa nih? No, di balik situ ada sesuatu. Tolol, Lai. Gak bisa. Ya gak sih? Kayak bisa kebalik sana gak sih? Oh, itu Sculptor Idol. Bodoh, man. Ada api, terima kasih banyak. Teleport. Udah gak ada apa-apa ya? Ya udah, kita farming dulu sini ya berarti ya. Tapi berarti sebenarnya gue yakin banget 3000% ini tuh udah jalur sneaky-nya ya. Sekaligus kita farming, sekaligus kita cari jalur sneaky-nya tuh gimana. Lu tadi ada item pet. Ah, telat anjing. Sebelah mana ada item? Ada jalur sneaky buat nyicil lawan kroconya. Apakah ini tempat yang aku lihat di YouTube show? Sama sekali bukan. Sneaky, sneaky. Sneaky, sneaky. Oke. Okay. Ah, ini dia jalur sneaky-nya. Udah tahu gua. Yoi. Udah ketahuan. Kenapa ke sana? Yuk, makin jalur cara-cara curang anjing. Aman gak sih? Jadi tunggu dua ke kiri, dua ke kanan, tengah kita sikat, sikat sebelah satu. Udah enak sih, saya pukulin aja berarti. Nah, sekarang kita punya tiga nih. Ini not available, nggak bisa. Kenapa? Kenapa nggak bisa? Oke. Braid of Light recovers vitality. Ah, ini guna banget bangsat. Tapi kalau misalnya gue pengen ada ini, berarti gue mesti
gue mesti dapetin ini dulu, baru bisa unlock ini, baru bisa unlock yang lain. Anjir lah. Ini tuh 3 tai. 5. Lebih guna gue sneaky atau lebih guna? Ah, tai lah, jelas-jelas lebih guna inilah. Anjir, lebih guna yang ini nih. Berarti ini mesti gue ambil dong. Fuck lah. Emang kita bisa nge-sprint ya? Emang kita bisa nge-sprint ya? Ah, tai lah, yaudah gue. No, anjir lah, emang mesti gue unlock. Tapi gak bisa enggak. Nih, ini gue ambil juga dulu deh. Tuh kan, emang mesti gue unlock semua. Gue deh, gue sama sekali gak pernah nge-sprint demi Tuhan. Gimana cara sprint? Gak ada tulisan sprint, sumpah. Astaga, gue gak pernah sprint seumur hidup gue, anjir. 8 jam main Sekiro, gak ada gue tahu cara sprint. Fuck lah. Pantesan selama ini kok ada yang aneh. Gue pikir, kok ini game jelek banget ya, gak ada mekanisme sprint. Apa emang ini game itu tuh made for sneaky gitu loh. Bangsat, bangsat. Anjing lah, lihat dah. Bangsat, selama ini gue kayak gini nih. 5 kali stream baru tahu cara sprint. Udah 5 part main. Cuy, gue mah real-real aja bro. Oh, what the hell bro. Udah ketahuan belum gue blon kan? Masih sneaky. Masih sneaky my brother. Bang telat gak? Sama sekali enggak. Lo gue gampar ya. Oke. Aduh. Ayo mah cibai lah. Gua pikir gua masih sneaky. Yoi, ini dia yang gua tunggu-tunggu. Langsung gak sih? Cuy, ini kayak Apex Legend anjir mainnya. Enggak dolar kuning main game ginian. Emang iya dolar kuning? Enggak tahu gue. Kalau dolar kuning ya ya us lah, nasib bro. Cuy, gue kalau misalnya grinding di sini sampai kapan gue bang, bangsatnya. Udahlah, fuck it, lawan bos lah, tai lah ya.
sampai goblok aja mainnya kalau misal gitu. Ayo, sibai lah. Sibal sekian. Sibal sekian. Kok bodo amat lah anjing. Sneaky. Jangan langsung ketemu bos. Tipis-tipisin dulu kroco-kroconya. Oke, sebentar ya. Rekrut NPC. Ini sedang gue usahakan sebentar ya. Ya. Gue masih dicari nih, masih buron sama musuh-musuh yang di sebelah sana tuh. Ya. Top. Onushi. Kono kichi ni yokuzo sanjita no. Gak kurang hebat dia gitu ya. Dia ajakin gue ngobrol depan markas musuh. Washi wa wakasama wo. Kuro sama wo sukuwa neba naran. Dua NPC, satu NPC lagi mana ya? Ichin sama ni moushiwake ga tatanu wa. Tomu ni maire. Let's go. Woi, goblok banget ai. Woi, goblok banget anjing. Iya, iya. Ali, goblok banget kita. Gimana caranya? Woi. NPC. Woi, agak gila, men. Ya udah gua bantu cicil kocok-kocok deh. Enggak bayang ganggu. Cicil kocoknya dulu. Jangan ganggu. Anjing lah. Males banget. Woi, apinya gila banget, tai. Apinya gila banget, tai, mainnya. Lah, NPC gua udah mati. Gak juga. Santai. Oke. Waduh, sayang banget lagi. Kabur dulu kali ya. Dia gak bisa ngapa-ngapain kan gua di sini. Mau ngapain dia? Bodoh kali kan? Gak bisa ngapa-ngapain kan? Racun! Bangsat, racun! Kabur. Mati karena racun! Bangsat. Kabur, brother. Bangsat, kenapa kabur. Kita reset dulu. Kabur. Sprint. Mampus kan. Gue udah sprint kan, mereka bingung kan. Kok ini orang bisa lari cepat sekali? Ini bro namanya farming, bro. Oke, sekali lagi. Kayaknya NPC-nya tuh mesti gue simpen gak sih? Gue mesti sneaky. Enggak, gimana caranya? Oke. Kayaknya gue tahu. Mungkin. Sakit banget ya tadi. Bentar, gue lagi mikir. Mungkin gue mesti bunuh yang pisah-pisah dulu. Pisah-pisah kan ganggu nih. Mesti bunuh-bunuh yang pisah-pisah dulu.
gunain 2 NPC. Emang ada 2 NPC? Emang ada 2 NPC? Ada. NPC yang satu kan di depan, yang tengah itu tadi gua ajak ngobrol. Satu lagi di mana? Lu satunya. Let's go. Gak bisa. Lewat kiri pancing bosnya bisa di backstep. Gak mungkin, Ray. Coba ya. Berarti gue gak usah ajak ngobrol NPC dulu ya. Sneaky brother. Oke, gue menghilang. Siap. Gue telah menghilang. Saatnya kita lewat kiri seperti kata lu orang ya. Oke, tunggu yang belakangnya. Ini jangan diajak ngobrol dulu dan langsung brutal anjir. Ini gak punya otak, tidak punya strategi gitu kan. Gimana caranya gitu? Lu pancing dulu pas dia udah gak trigger, baru langsung backstep. Nah lurus itu pojok-pojok nanti ada jalan. Kok gini aja, gue tahu kita tumbalin NPC ini aja nggak apa-apa. Habis itu kita bersihin kroco-kroco di belakang. Habis itu ya udah kita tinggal one on one aja lawan bosnya gitu kan. Nah, ini goblok nih. Trigger kan. Nah, musuh ada yang di belakang. Ada yang di sini juga nih. Nah, kita bantuin. Kita bantuin. Woi, konyol banget ini. Kita bantuin di sini. Eh, anjing. Nah, kita hancurin pakai ini. Bom, selesai. Buru-buru kita bantu. Mana lagi? Dia doang kan? Push. Uish, mati dia. Hey, shit, fuck lah. Mati bye lah, gue diinjak. Oke, gue belum mati. Mati gue dong anjing. Oke. Sebenarnya dia mati, gue ambil. Oke. Kabur. Dia gak bakal ke air kata lu kan. Sneaky. NPC-nya pakai pas phase 2 aja. Tapi gimana? NPC enak banget buat apa? Hmm.
buat mengalihkan gitu loh. Jadi gue bisa bersihin croucho cepet banget. Berarti gue mesti bolak-balik dong kalau gitu caranya. Ada jalan lewat kiri, gue bisa backstep dia. Mana aja? Di mana? Di sini. Yuk. Bangsat. Akhirnya benar. Oh, benar lewat jalan sini emang ya. Bangsat, kalau kayak gitu bener, berarti dari awal harusnya gue lewat sini anjir. Nih. Jadi dari awal lewat sini gue sneaky-sneaky semua pasukan dia di sini anjir. Fuck. Gak bisa sumpah. Bisa. Aduh, selesai. Ayo. Shit lah, sakit banget. Oke, dia minum-minum sesuatu. Yo, sibai lah. Sibal, sekian. Masa dia beracun anjing? Agak gila tadi. Fuck! Oke, okay. Bisa. Abis ini bisa ya, abis ini pasti bisa. Anjing lah, kurang setengah bangsat. Gua udah mau dua. Bangsat, gua udah mau dua anjing. Lucu dia mati sama kroconya ini. Gue masih bisa hidup. Tenang. Gue emang tujuannya farming doang ya. Tujuan gue emang farming doang.
Mercon udah beli kah? Kalau ada enak buat lawan boss buat nge-stagger. Gak pernah gue pakai item-item anjir. Kayak gue mesti mulai-mulai pakai item deh. Nih. Inventory. Oh, antidot. Ini penting sih. Senjata tangan kiri bukan item. Gak ada. Gua ada loaded X sama loaded shuriken. Kayaknya belum kebuka deh. Dapetin tangan robot, kayaknya belum kebuka deh. Waduh. Anjing. Ada apa ya? Oke, tenang. Habis kita farming yang ini, kita unlock 2. Habis itu kita boss. Maksat, mati gua anjing. Weh, gak lucu nih, gak lucu nih anjing. Kalau gua mati nih, gak lucu nih anjing. Kompetisi gak lucu anjing. Gak ada duit waktu itu lu belinya. Oke. Sekarang sudah berbeda. Kayaknya emang gua gak bisa. Oh nice, udah 2. Kayak lebih lucu kalau lu mati tadi. Gak ada yang lucu aja disini. Najis banget hari ini. Bangsat ya. Bangsat. Yo. Oke. Okay. Udah benar nih. Berarti sekarang kita ke merchant dulu kali ya. Semua butuh proses, jadi bersabar, betul. Sangat betul. Mediasher nggak aktif ya bang? Kata siapa nggak aktif?
cobain aja aktifin. Ngapain gue pencet rest lagi ya? Merchant itu tuh di tempat yang ini. Ah! Nggak jelas nih game tadi. Oke. Habis ini kita ke merchant. Kita habiskan semua uang kita. Habis itu kita langsung. One take okay. Let's go. Ya. Kita langsung first try kita. Tai lah. Gue dari kemarin bisa sprint tai. Sedih banget gue. Lu padahal enggak berasa aneh gitu gua dari kemarin gua jalan kayak gini nih. Gua jalan gini terus gua gini-gini gitu kan. Karena gua enggak tahu gua bisa sprint. Gokui. Yang mana? Ini ya, firecracker. Nggak muncul? Hah? Media share gue nggak muncul? Serius lu? Sebentar ya. Hah? Very confusing ya, bro. Bentar, pantas dari tadi nggak ada yang muncul-muncul anjir. Coba gua tes. The fuck? Iya. Alert gua error anjir. The fuck? Keep it up, bro. Sama gue bar. Ntar ya. Wah, error anjir Asawaria. Sumpah, gak bisa. Malam Bang David, malam Sekyu. Gak ada cuy. Error Asawarianya asli. Media share juga error. Error sumpah, gua gak ngerti kenapa. Ya, sorry banget. Ntar ya, gua munculin aja deh. Ya. Nih, gua munculin manual nih cuy. Gua kasih tau nih. Gua munculin manual nih. Ini yang mau di-share sama Benjers. Udah sewajarnya nggak bakal muncul nih media share, emang niatnya tuh udah nggak baik.
Emang kalau niatnya tuh nggak ada yang baik-baik itu memang udah tahu tuh media share-nya udah sadar gitu. Oke, pertanyaan gue ada lagi nih. Ini gue beli firecracker. Gourd seed. Sabar, gourd tuh emang bisa di-upgrade terus-terusan terus-menerus ya? Nggak ada batasannya ya, gourd ya? Kepalanya ngegema. Kosong banget sih otaknya. Jumlah hilu bertambah. Iya, tapi nggak ada batasan gitu. Sepuluh mentok, oke. Gue kira nggak ada batasan, cuy. Nanti gue beli satu deh, biar aman. Pulang dulu. Di bangunan sebelah ada quest. Udah. Gue udah ke bangunan sebelah buat quest juga. Tapi nggak tahu, itu tuh kayak dia suruh gue bunuh orang, tapi gue nggak tahu orangnya mana gitu. Kan ada baiknya off stream itu gue kayak nge-grinding gini-ginian gitu. Oh. Tapi gue gak tau siapa yang dimaksud gitu. Di atasnya ada. Atasnya apa? Di atasnya ada orangnya. Oh! Di atasnya ada ini. Apa? Barang. Udah gue ambil. Di atas ada seat, udah gua ambil. Go back dulu nih, ke temple-temple. Tai, Saweria gak ada alert, bete gua anjir. Kenapa ya? Nice. Goodbye. Nah. Ini dia. Sono shinobi gishi zuibun to omae san. Apa itu? A book of secrets that details a variety of technique for use with Shinobi prosthetic grants the ability to soul learn prosthetic style skills. Written by a man who abandoned the path of the Shinobi, but could not bring himself to discard his painstaking research. He never expected to pass these on to anyone else. Fighting techniques for a prosthetic arm. もはや無用と思っておったがわからん。Gak bisa diupgrade sama sekali, cuy. Nice. Kalau ini bisa buat lumayan nih anjing. Nggak bisa. Lihat di scrub idol apa?
ada prosthetic art. Bangsat, skill tree-nya banyak banget. Tai ini gue mesti grinding anjing, anjing. Chasing slice. After using certain prosthetic tools, R1, take a leap forward and perform right slicing attack. Grappling hook. During the grappling hook movement, grappling hook attack, use the forward momentum of your landing to perform a powerful sword attack. Bangsat, banyak banget, tai. Tapi ini salah satu yang guna sih. Ini nih, chasing slice. Nanti masih ada lagi. Cibailah. Ini kita ambil dulu gak nih? Ambil dulu kali ya. Chasing slice. Fang and blade. Mid air prosthetic tool. Attack with the tool and sword simultaneously or one after another. Anjing. Coba ya. Full of attack. Salah. Jadi gue gini. Lah, bukan ini emang bisa atau berkanok baru bisa. Oh. Spirit Emblem simpen kan bisa di refresh bro, kan bisa di refresh bro. Tuh, anjing, nggak ke refresh. Yang ke refresh cuman batas pemakaian anjing. Paya totalnya tuh nggak ke refresh. Gue selama ini pikir ke refresh anjir. Udah be. Semua tenang ya. Jangan panik ya. Aman ya brother ya. Dari 200 lebih jadi tinggal 160. Aman ya brother. Tawan. Itu ketahuan gue. Ya udahlah, fuck it lah. Fuck. Gila dulu ya. Gak apa-apa. Untuk ini lagu naikin hearing gourd. Sepertinya sudah siap membantai. Sudah pasti. Sabar. Berarti firecracker-nya gue gunain untuk apa? Itu gue spam aja gitu pas lawan boss kali ya. Biar meriah. Gak salah sih. Oke, semua tenang, semua santai.
tenang. Calm. Semua tuh tetap calm. Cek tutor YouTube, Bang. Gua anti tutor-tutoran seperti itu hanya membuat hati kita lemah. Tapi problemnya adalah sekarang nggak mungkin nih kalau gua slot dia, pasti ini tuh langsung rame aja di sini nih. Ya gak sih? Langsung rame gak sih? Noh, lagi ngorok dia di situ kan. Merconin gak sih? Asik, ini dia nih yang gue suka nih ya. Kan bisa kabur dulu. Kabur. Ide bagus. Woi, apaan? Oh my god! Saya telah salah! Tenang. Sneaky. Tak terlihat sekarang. Eh, kenapa? Kenapa anjing? Kenapa NPC kena? Kenapa NPC-nya keluar lagi? Siapa yang suruh keluar, bangsat? NPC gue mana? Oke, waduh. Bro, NPC. Yang bener lu anjing. Wah, agak gila tai. Ya udahlah. Mau gimana lagi anjing? NPC gila tai. Ambisius tai. Gak di trigger. Mukul sendiri bangsat. Ya udahlah. Mau gimana lagi? Lebih tepatnya lu yang bawa mereka. Bawa mereka ke dia. Ya udahlah, udah phase 2 nih. Dari sneaky jadi enggak sneaky lagi. Ay. Gila. Poison. Oh. Sakit banget tai racunnya. Mercon. Yo, sakit banget racunnya, gila. Kapan habisnya racunnya? Rupanya penawar. Penawar. Ayah, dia yang gue tunggu dari tadi. Darah gue habis, tai. Gak kena. Ayo, cibai lah. Definisi lelaki toksik kayak gini lah. Bangsat, racun anjing. Fuck! Pas phase 2 enak banget ya kalau misalnya ada. Kalau misalnya NPC di phase 2 enak banget sih. Oke,
Gua tahu gimana caranya. Gua tahu gimana caranya. Gua hindari dulu nih racun-racun ini. Oke. Gua udah hafal pattern dia. No, udah hafal pattern dia, gua aman. Aman, pattern dia udah hafal gua. Bisa gua. Ya, tenang, semua tenang. Semua tenang. Hide. Pikir gua bakal hide abis ini. Oke, okay. NPC-nya dimanfaatkan sampai phase 2. Ingat, Fit. Phase 1 yang benar mainnya. Yo, cibai lah. Oke. Okay. Ini NPC, berikannya nanti. Ya. Yeah. Sneaky moment nih, ya. Yang benar fit sneakynya ya. Yang benar nih. Aku, biar nggak goblok kali kita. Kita pakai axe dulu. Dapat satu. Nice. Waduh. Cicil, pelan-pelan. Kabur dulu. Udah, cibai lah. Oke, kabur dulu. Ya, api-api dulu misalnya ini. Eh, anjing lah. Beneran aja nih. Wait, aduh anjing lah. Bangsat banget itu. Nah, ini dia nih yang ngesel ini. Ah, fuck lah. Oke. Okay. Seperti tidak berhasil. Sepertinya sangat berhasil, bro. Kabur. Nih, bisa nih. Hit. Aman aja. Gimana dia? Dapat satu. Eh,
Eh anjing. Woi. Woi. Fuck fuck fuck. Fuck fuck fuck. Fuck 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 fuck. Fuck 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 fuck. Kabur 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 kabur. Eh, please please jangan trigger boss, jangan trigger boss. Jangan trigger boss. Jangan trigger NPC NPC please 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 please, please jangan, jangan gerak NPC please NPC jangan gerak NPC. NPC jangan gerak NPC. Nice NPC enggak gerak. Hilang. No heal bisa, bisa. Tenang. Nah, habis ini kita trigger NPC nih aman nih. Wah. Apa nih? Step kalau dia balik. Balik dia pasti. Tuh kan, balik dia kan. Step kita. Ganti mercon. Oke. Ganti mercon dulu. Bentar. Minum dulu, minum air dulu, minum air dulu. Bisa nih ya. Bisa nih. Bisa, bisa, percaya sama aku, bisa. Dimana dia? Situ kan. Pelan-pelan, pelan-pelan. Yes! Di mana? NPC di mana? NPC ya? NPC di mana? Gua copy satu heal. NPC di mana? Bonus. Ini dia. Bantu dia dengan mercon. Oke, okay. agro pindah ke NPC. Agro pindah. Yes! 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 Easy! Gua udah bilang kita enggak butuh heal. Apa ini ya? Oh. Gila. Namanya skill, skill, skill. Tok dulu. Lah dia. Mantap. Gila, inilah. Ya. Langkah-langkah seorang pemenang. Langkah-langkah seorang pejuang. Apa ini rasanya? Ya. Melangkah. Melawan bos. Melangkah setelah melawan bos. Tanpa satu kematian. Lu lihat dua bulatan kecil tuh. Lu lihat dua biji kecil tuh. Lu lihat dua biji pelir itu. Zero death. Saatnya kita rest. Gila sih. Jangan lengah dulu. Jangan lengah. Kenapa? Bentar. Itu kenapa dia? Sebentar. Tampaknya ada yang mesti kita. Oke. Tampaknya wanita tua ini butuh Sekiro. Ya. Mari kita mengendap-endap ke belakang dia dari belakang. Ambil dulu ini.
kita curi dulu harta karunnya dan dari belakang langsung saja kita tusuk dari belakang ya. Udah siap teman-teman? Oke.